mendapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Semakin ku kejar, semakin ku jauh, tak pernah berhenti untuk dapatkanmu. Faktor benturan sangat keras kembali pada kepalanya. Jadi ponakan ibu belum bisa mengingat dengan baik. Neng boleh tinggal di rumah kita, ya bang? Iya. Mulai sekarang kita panggil lo Neng, ya? Neng. Neng. Dari Jakarta ke Surabaya. Si Neng jago ngedangdut. Silasnya pergi, ah? Yang nyanyi siapa? Gimana kalau kita minta tolong sama si Neng? Ah, rancak mana? Ambo 17. Nih bang, gimana? Bagus kan? Sempurna. Perfect. Lu emang kembang kampung. Eh, udah. Apaan sih, ah? Gatel. Gue kan timbang nyaran doang. Namanya gue pengamat, ah. Nggak cocok, kalau pakai merahnya itu nggak cocok. Cocoknya jadi serambu. Bekok. Kawa aja lo. Ayo. Neng takut. Hah? Takut apa, Neng? Udah, kagak kenapa-napa. Tenang aja. Ah, penonton ngeliat lu cakep kayak gini, mereka semua pada senang pasti. Lagian kan suara lu bagus, ya kan? Tenang aja udah. Halo. Waduh, lu di mana, Pik? Ini udah jam berapa, Pik? Ini lagi on the way nih. Ini lagi on the way. Bro, masuk naik mobil. Iya, Bang Haji. Lu cepet ya, Pik ya. Cepet, Pik. Udah. Kaget apa ganteng lu? Gaya mulu. Bang, keluar bang. Yeah. Bang. Yeah. Bang, buruan, cepet. Oh, ninyo pir. Bang, bang Kofing. Apaan lo? Gua mau tanya sama lo. Lo lihat kerja nggak? Jam berapa nih, Lastri? Iya, tahu bang. Tadi kan ayah habis itu, bang. Habis apaan lo? Lo kira lo doang yang bisa nyanyi, ya? Udah mulai sekarang lo jangan nyanyi di sini. Ratusan orang yang mau nyanyi sama gue, ha? Bersih, ya? Abang! Please, ya abang ini gitu apa sih, bang? Masih mau nyanyi, bang. Kiri. Sono, iya. Fatimah? Apa mungkin itu Fatimah? Oh, jadi dia mau ngerebut posisi gue. Kagak bakal gue biarin. Ya udah, lu pada siap-siap ya semua ya. Siap-siap, biar gua ngomong sama Haji Sabri dulu ya. Yuk, bang. Ya, bang. Ayo.
Yuk, nanti yuk. Neng takut. Aduh, Neng, udah. Lu tenang aja. Lu tau gak, muka lu tuh cantik. Suara lu kan bagus. Anggap aja tuh semua penontonnya patung. Tapi lu jangan terlalu cuek. Lu goyangin dikit, ya? Ayo. Tapi tante. Udah, bismillah, bismillah. Sepertinya dia cantik sekali. Sedikit aja dipoles, dia akan menjadi bintang besar. Pokoknya bos tenang aja, dia pasti kita deketin bos. Sepertinya dia penyanyi dangdut baru. Oh. Di kampung ini emang terkenal bos sama penyanyi dangdutnya. Makanya kita juga harus adakan audisi di sini. Perlu itu, perlu diusahakan. Bos. Kenalin, ini salah satu penyanyi dangdut paling ngetop di kampung ini. Namanya Sulastri. Oh, iya, iya. Anton. Sulastri. Kita harus mendapatkan dia. Pasti-pasti, bos. Beres. Sia, gue malah dicuekin. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Rel, mana Fatimah? Vin, Vin. Lo perhatiin deh penyanyi dangdutnya. Itu Fatimah kan? Ah, bukan kali Rel. Bener sih kata lo, kayaknya gak mungkin deh Fatimah. Masa si Fatimah jadi penyanyi dangdut? Tapi gue lihat-lihat mirip banget ya sama Fatimah. Gue sih ngeliatnya juga gitu. Kayaknya emang tuh Fatimah deh. Iya, itu Fatimah. Permisi Bu. Fatimah! Fatimah! Fat! Kevin, Fat! Fatimah! Kita di sini, Fat! Hey, Fatimah! Fat! Ini gak nengok ya? Kayaknya emang bukan Fatimah deh. Yang tadi namanya Fatimah kan? Fatimah? Iya, cewek tadi itu namanya Fatimah. Fatimah. Sakit. Pik. Maji. Ji. Pik. Biar kata acara gua tadi mati lampu, tapi gua tetap mau ngasih bonus Bik buat si Neng. Ya Allah. Alhamdulillah. Pake repot-repot Bang Haji. Jangan Pak, emang tugas Neng kan nyanyi. Mending buat Babe Taufik aja. Ambil Neng, namanya rezeki. Ambil Neng. Ya udah, kagak apa-apa. Eh sini. Makasih banyak ya Bang Haji. Alhamdulillah rezeki Bang. Ya udah makasih ya Pak. Iya Neng, sama-sama. Nanti kalau ada acara lagi,
Nyanyi lagi ya? Pak Haji, bukan murim itu main nyelek-nyelek aja. Pakai muka dijelek-jelekin lagi. Udah dari sononya. Ini ya. Abang juga ini. Pasti megang-megang segala ini. Namanya nggak cibon. Udah, nanti. Ya. Ayo cepetan. Aduh. Ayo. Ya. Kasih. Haji Dot. Kasih ya. Haji Bandung. Alhamdulillah. Walau tadi penampilan kita diiringi sama mati lampu, tapi sukses. Buktinya, Haji Sabri nambahin rezeki. Nah, kita bagi-bagi nih, biar adil ya. Iya bang, ini semua kan berkasih Neng yang udah mau gantiin Lastri. Makasih banyak ya Neng ya. Iya sama-sama Tante, Neng juga senang bisa bantu-bantu. Abang Buying juga senang tadi lihat penampilan Neng. Elok penampilan YouTube, jogetnya itu mantap. Buktinya Haji Sabeni saja sampai terpesona menganga, iya kan? Yong, manajer palsu. Lu lama-lama kayak pengamat sepak bola lu. Ngomong aja main bola bisa kagak lu. Ah, udah-udah. Jangan pada burit. Ribut aja pakai ngejelekin Neng. Neng ini cakep, penampilannya bagus. Oke, ngapa jadi... Alah, salah apa bilang? Ngapa jadi ngejelekin? Ayolah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Fatimah. Ya? Bang, siapa? Eh, bocah calon si. Dimana manggil Mahalimah? Nih, yang merah namanya Neng. Nah, yang montokan dikit begitu. Joni. Eh, jaga mulut lu ya. Enak aja lu, bini gue lo katanya Joni. Emang gue kan laki? Barangan lo. Fatimah, ini gue Farel. Fatimah. Lu gak kenal sih sama gue? Lu kenal gue kan? Gue Farel. Temen lo. Ih, lepasin. Gue bukan Fatimah. Gue juga kagak kenal sama lu. Eh, lu kan denger sendiri bahwa dia namanya Neng, bukan Fatimah. Pak, tapi saya tahu bener kalau dia itu Fatimah. Ah, lu bader lu. Lu bocah bengal banget. Yaudah, kalau lu mau ikut juga, yaudah ajak. Kalau dia ngalangin, dirabak. Tabrak. Ayo, masuk. Fatimah. Fatimah. Cepat nyetir. Fatimah. Aduh, namanya Fatimah. Eh, jangan deket kaca lu, ketoke. Cepat. Keringan. Fat. Fatimah. Kamu mau naik? Fatimah. Dah, kemana pulang dah ya? Besok kemana lagi? Sampai jumpa lagi ya. Balik dah. Dah. Silakan. Permisi ya. Bang Koni, Bang Buyung. Permisi. Yo. Ya. Waktunya Ambo pamit sama... Neng, Ambo pamit, Neng. Terima kasih banyak, yo. Semoga hari ini menyenangkan. Iya. Ambo juga pamit. Apaan lo pamit sama bini gue lo? Sebagai rasa sopan sama majikan. Hormat-hormat apaan lo? Jangan sama Jimmy. Abang, apaan? Bukan bekas dia, bukan bekas gue, laki lo. Tas. Di sana. Kiss bye. Ah. Ya Allah, Bang. Neng. Bentar, Neng. Gue mau nanya sama lo. Apa benar nama lo tuh Fatimah? Terus lo kenal nggak sama tuh laki-laki yang tadi? Neng juga kagak tahu, Tante. Neng juga bingung. Neng, Babe mau nanya nih. Apa bener nama Neng itu sebenarnya Fatimah? Neng juga kagak tahu, Be. Neng kagak punya orang tua kali. Ya udah deh, Neng permisi dulu ya. Capek banget. Lu gimana sih? Pakai nanya si Neng namanya Fatimah. Maksud lu apa? Bang, gua kan penasaran, Bang. Kok tuh cowok kayaknya yakin banget sih kalau namanya si Neng Fatimah? Ya tapi lu lihat kondisinya dia dong. Tuh dia jadi sedih begitu. Dia kan andalan kita, penyanyi kita. Kalau dia sedih, sakit, kan kita juga yang repot. Iya sih. Ya sih. Yaudah, masuk ya. Makin ku kejar, semakin kau jauh. Lu serius sudah ketemu sama Fatimah? Iya, Vin. Tapi gue heran, kenapa dia udah gak ngenalin gue lagi? Dan lebih anehnya lagi, dia gak mau ngaku kalau dia itu Fatimah. Atau
lu emang salah orang kali, Rep. Mungkin mukanya emang mirip sama Fatimah. Tapi itu bukan dia. Gua yakin 1000%, Vin. Kalau dia itu Fatimah. Karena waktu gua pegang tangannya dia, gua ngerasain banget kalau dia itu benar-benar Fatimah. Atau jangan-jangan, Ren, Fatimah itu mau ngelupain masa lalunya. Termasuk ngelupain kita berdua. What? Jadi Fatimah mau melupakan masa lalunya, terus jadi penyanyi dangdut? Wah, pintar juga dia ya. Udah nemuin jati diri, gak jadi tukang jual buah lagi, malah jadi penyanyi dangdut. Ini aneh banget gak sih, Vin? Kayaknya terjadi sesuatu deh sama dia. Yang pertama nih, masa dia tiba-tiba gak jadi tomboy? Terus yang kedua, dia tuh jadi jago nyanyi. Terus jadi nyanyi dangdut keliling. Sejak kapan coba dia bisa nyanyi? Iya juga sih ya. Fatimah mah gak kayak gitu. Dangdut keliling? Ya ampun. Yaudah, Vin. Pokoknya kita harus tetap semangat cari Fatimah. Oke? Okay? Iya, Ren. Yuk. Melisa harus cari tahu nih. Juki joki 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 juk. Na 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 na. Juki joki 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 juk. Na 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 na. Wah, kontes dangdut. Waduh, si Neng. Neng! Neng! Kemari, Neng! Neng! Ada apa, Tante? No, lihat TV, no. Ada kontes dangdut, lu kudu ikutan. Ah, Tante, Neng mana bisa ikut gituan. Itu mah udah pada jago-jago, ntar malah ngecewain lagi kalau Neng ikutan. Lo kagak boleh ngomong kayak gitu. Kita kudu positive thinking. Kudu usaha dulu, kagak boleh nyerah. Lo kenapa sih kagak pede banget, ha? Tahu gak, Neng? Muka lo itu cakep banget. Suara lo juga empuk. Ya elah, paling latihan dikit dah. Itu peserta-peserta semua pada lewat sama lo. Kenapa sih? Oh, lo pengen belajar itu joget? Nih, lihat gua ajarin lo. Jugi jagi jugi jagi ju, kereta berangkat. Jugi jagi jugi jagi ju, hatiku gembira. Ya kan? Tante yakin banget. Udah, lu kagak usah banyak pikir. Pokoknya yakin, mau usaha, lo pasti bisa. Ya Neng? Gimana Neng? Alah, sudah jam segini pemain alat belum datang juga. Keceknya mau latihan. Ah. Lagu apaan itu nyanyinya? Kagak ada bagus-bagusnya, lu mah nyanyi. Mendingan si Neng tadi malam tuh jogetnya oke. Tetat, tetat, tot, tetat, tetat, tot. Waduh, malah bengong. Yong! Ya, yeah. Diajak ngomong malah bengong. Nyang budek sebenarnya siapa sih? Iyo, semakin jauh saja harapan Ambo untuk mendapatkan si Neng. Rasanya semakin jauh saja macam Jakarta sama Bukit Tinggi. Ya, Yong, lu jangan mimpi nah. Ya, kalau lu pengen dapetin Neng, harapan lu tuh jauh, ibarat di Bukit Tinggi. Kagak bakalan nyublek. Tadi Ambo sudah bilang! Ah, lu udah ngomong. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih kayak kopi sama laler aja lu berdua. Lah, Pak Haji bagaimana sih? Matanya budek begitu. Siapa yang ngiler? Aduh. Kok gak denger? Aduh, angin apa Pak Haji datang kemari? Biasa, Yung. Yung, penyanyi yang bohai kemarin itu mana, Yung? Boleh, Pak Haji. Boleh saja. Iya, tapi kan... Gua paham dah otak lu pada berdua. Gua ngerti sama otak lu. Ah, elo anak lu. Dari dulu kagak berubah lu ya. Ya, sini. Ini buat Tony ya? Enak saja ah. Lah? Udah lu berdua, cukup berdua itu. Ah, si Neng ada di dalam. Ah, ini terima kasih.
Sudah lama Ambo makan nasi kucing. Ah sekarang kita mau makan nasi kambing. Ayo. Ayo kita makan nasi kambing. Nah, mendingan kita makan nasi kambing ini. Iya udah bilang tadi Ambo. Ah iya iya. Bing 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 bing. Lakuan kalau mau duit aja ijo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi sabar nih, cuman-cumanan ada apa? Kebetulan lewat depan rumah Mpok. Oh. Saya pengen kesini. Pengen ngeliat yang kemarin nyanyi tuh, Pok, yang bohai itu. Di mana, Pok? Si Eneng. Ah, si Neng namanya ya? Oh, bentar ya. Neng! Nih, ada apa, Nyak? Haji Sabeni mau ketemu sama lo. Iya, Neng. Abang kesini. Abang? Kan saya lelaki, Pok. Eh, Pak Haji, ntar ketahuan lo sama bini lo. Udah aja baru tau rasa. Mau ada urusan apa sih? Bang Topiknya lagi gak ada. Ntar deh, kalau urusan hajatan, tunggu Bang Topik. Emangnya Pak Haji mau bikin apaan lagi sih? Siapa lagi yang mau disunat? Ya kan bisa aja kok saya disunat lagi. Yang penting Neng yang nyanyi. Ya Neng ya. Ya Allah, masuk-masuk kan. Entin. Siang-siang lo keluyuran ya, lo tumben-tumbenan ya, sekarang lo pulang lo ya, datang. Iya sih, aduh, Bu. Bang, kalau mesra-mesraan, jangan di tempat umum, apalagi di depan rumah orang. Ntar kalau lihat anak muda gimana, contoh yang kagak benar itu. Siapa yang mesra-mesraan, siapa? Udah nggak usah begitu, kenapa? Kalau mau nanggap lagi, mah kita mau siap aja. Yang penting DP-nya dulu. Ntar penyanyi saya siapin. Musik saya siapin. Pokoknya lebih bagus dari kemarin. Udah rame pasti. Siapa? Siapa yang mau nanggap? Hah? Dasar lu ya, Piki ya. Lu tuh laki-laki sama aja kayak gini deh. Buaya darat juga. Ya, gua peringetin lu ya. Itu penyanyi dangdut lu itu ya. Jangan sampai kegatelan ngegangguin laki orang aja ya kelakuannya. Lu kasih tahu sama dia. Nggak tahu. Emang saya jagain. Sekarang lu pulang ya. Gua iya, heran sama lu. Kurang apa lagi? Orang lain disalahin. Lu sambut sama si Topik lo gitu. Potik. Dari mana, Po? Pakai gandengan. Takut amat Haji Sabeninya dibawa kabur. Iya, dari mana, Po? Iya, mesra banget lagi. Siapa yang mesra-mesraan? Ini gua abis ngambil buaya darat nih dari rumah si Topik. Dasar. Emangnya ada apa, Po, di rumah Bang Opik? Ada apa? Lah emangnya lu belum tahu di rumah Topik tuh ada penyanyi dangdut cakep, cakepan juga gue, kinclong, gue juga kinclong, ini dasar laki gue nih ya. Iya sih Po, tapi 20 tahun yang lalu Po. Ya, mulut lu nih ya, asalan aja ya. Udah, gue mau ngebawa si buaya darat ini dulu. Desano, kandangin tuh Po, kandangin, jangan sampai ngayap. Hei, ibu-ibu. Emangnya belum pada tahu ya kabar terhoba kalau di rumahnya Bang Topik itu ada penyanyi dangdut baru tahu. Nemu di jalan. Nemu di jalan, Neng. Maksudnya cewek sembarangan, Neng. Nah, itu tahu. Aduh, kalau begitu bahaya dong. Bisa-bisa laki ayah kecantol juga. Pasti itu. Bye-bye ya. Yeah. Pada jaga-jaga ya lakinya ya. Aduh, ayah permisi dulu. Assalamualaikum. Salam. Ibu, Neng. Foto bener ya? Neng! Ada apa nih? Udah kayak orang mau demo aja. Ada apaan? Bang Buyung. Bang Poni, kedatangan kita ke sini pengen kasih kado nih sama Neng. Betul, Bang. Ayo lo, Bang. Saya udah bawa bunga nih, Bang. Iya. Tenang. Dulu Bang Poni ngantri dah. Pasti mau dengerin suaranya Bang Poni nyanyi ya? Wah, bagus. Yuk, yuk, yuk.
mantap, mantap, bagus, bagus dia, bagus, bagus. Kalian ini mau ketemu sama si Neng gitu maksudnya? Iya, Bang. Indah bisa sembarangan, ha? Ambo ini manajernya, ha? Nih manajernya. Bikin janji dulu. Nggak bisa langsung sembarangan. Lama banget. Isi. Udah dulu. Ayo cepetan. Kalau mau ketemu Nek, janji dulu sama manajernya. Ayo kita janji dulu di sini. Aduh, orangnya kok baik banget sih, Nya? Iya, banyak banget ya. Itu nyari lu kan? Nggak mungkin nyariin gua. Neng juga kagak tahu, Nya. Tapi orangnya baik banget, Nya. Gimana nih, Nya? Serem amat sih. Ada apa nih? Bang, abang. Ya Allah, Bang. Itu depan rumah kita banyak banget orang, Bang. Iya, Be. Aduh, Be. Gimana nih, Be? Namanya kampung ya banyak orang. Emang kita tinggal di gunung? Di gunungnya sekarang udah banyak orang, banyak vila. Edah, apaan sih? Bukan orang di kampung sini, itu orang depan rumah kita nyariin si Neng. Ya alhamdulillah kalau begitu, bagus. Itu namanya si Neng banyak penggemarnya. Di dalam dunia entertain. Oh, itu namanya cikal bakal jadi artis. Udah, ntar Babe temenin ya. Gak apa-apa, Bang. Kagak. Udah, Bang, sana liatin. Ya, lu duluan dong, ah. Ya, Abang dong yang maju, gimana sih? Ah, yaudah, yuk. Liatin dong. Abang duluan maju, ah. Ketemu sama si Neng tuh. Yuk. Aduh. Ini ada apa nih rame-rame depan rumah gue, ah? Waduh, pada bawa kado semua. Kado, kembang. Hah? Ada apa nih? Mau kasih bunga nih, Bang. Buat Neng, Bang. Sama si Neng. Oh, jadi lu mau ngasih hadiah, men, Neng. Yeah. Karena lu orang semua pengen ngasih kado buat si Neng. Boleh-boleh aja. Tapi yang tertib, ya? Yeah? Yeah, Bang. Ini, Neng. Kasih, Bang. Iya. Yeah. Neng. Nah, begini. Karena lu orang semua udah ngasih hadiah sama Neng. Nah, sekarang nih gue izinin nih. Neng bakalan mau ngasih hadiah buat lu semua. Neng, nyanyi Neng. Hibur kita semua. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. We'll be right back.
kan Neng kan udah memberikan hadiah. Dia udah nyanyi, ya kan? Puas kan? Puas. Ah, sekarang Bang Topik kasih kebagian lagi. Salaman dah, Men Neng. Ya, yeah. Yeah. Ayo salaman, salaman dah. Nggak boleh sama poni, bukan muhrim. Sama lu apaan nih? Rapi-rapin aja ya. Ah, rapin. Beres-beres. Dorong. Permisi, Bang. Apa benar di sini ada penyanyi dangdut namanya Fatimah? Hah? Ada-ada aja lo. Nggak ada jualan timah di sini. Nggak dong namanya Fatimah. Ada apa, ha? Enggak, Bang. Saya yakin di sini pasti ada yang namanya Fatimah. Kamu itu benar-benar bandel ya. Nggak ada Fatimah di sini. Udah pulang-pulang saja. Ayo, tinggal biar dong. Pulang saja, pulang. Benar-benar lo sendal lo. Hei, hei. Wah, dangdut ya, Bang? Iya, iya. Seru nih, audisi ya. Hei, ada apaan sih ngumpul-ngumpul? Abang. Ya? Audisi ya, Bang? Iya. Ini ada si dangdut, bawa aja. Iya, Bang. Oh, dong, Bang. Bisa gawat nih. Masa audisinya sampai kampung-kampung ini sih? Tapi kagak kenapa-napa. Kagak khawatir. Soalnya kagak ada yang bisa menandingi Sulastri, artis dangdut terheboh yang ada di kampung ini, ya kan? Abang, ya. Ini audisinya di mana, Bang? Audisinya di Balai Desa, Mbak. Oh, iya. Sekalian, ajak teman-temannya juga. Ngapain ajak-ajak? Mending gue sendiri. Ntar lagi gue bakalan jadi artis terhoba terkenal. Biar nyaho tuh, Bang Topik. Gak bakal lagi deh gue mau jadi artis dangdut keliling. Udah kagak level tuh. Semakin kau jauh. Fatimah. Fatimah, lu jangan pura-pura lupa sama gua. Gua Farel dan lu Fatimah. Fatimah? Siapa Fatimah? Lo itu Fatimah. Lo boleh kabur. Tapi jangan kayak gini dong caranya. Ih, gue bukan Fatimah. Gue juga gak kenal lo. Fatimah, gue ini Farel, Fak. Gue Farel. Cowok yang suka sama lo. Hah? Suka sama gue? Iya. Fatimah, ayo kita pulang. Ayo. Apaan? Lepasin. Fatimah. Fatimah, ayo ikut gua. Lepasin. Fatimah. Lepasin. Ayo ikut lepasin. Gua. Berani benar. Serempak gua paling rasakan nih. Jangan narik begitu. Sikat. Iya, yuk. Bukan tuh. Berani mana masuk rumah lu? Pegang-pegang sini yang bulu. Dulu. Ya, Yung, lu malah diajak ngobrol suruh main ke rumah lagi. Poni. Ambo lah bilang marah tadi. Kagak ngerti gua. Sama. Oh, marah tadi. Iya. Ngomong kurang keras begitu gayanya. Yang gagah begitu. Nih, lu berani hajar. Apa sih lo? Ya ampun. Ada apa? Ikut, Cid. Hah? Enak aja lu katanya gua si Ocit. Gua Topik. Iya, Bang Topik buncit. Ah, ini orang berani-berani masuk. Pegang-pegang pulau, ha? Lu siapa sih? Hah? Keluar. Lo boleh lupa sama gua. Tapi lo itu Fatimah, si penjual buah. Fatimah tuh banyak. Fatimah. Bawa keluar. Anak RT Fatimah. Lo itu Fatimah. Istrinya Sendrik Bibir Fatimah. Nanti kalau kamu punya anak, 50 nama. Lo itu Fatimah. Bagus. Dia itu tinggal sedikit dipoles, akan menjadi bintang. Wajah cakep, suara lumayan, hingga latihan sedikit. Tapi sepertinya dia juga masih promosi. Itu yang penting. Farel, sini. Lu tuh ngapain sih masih nyamperin Fatimah aja? Udah jelas-jelas Fatimah tuh gak kenal sama lo. Ngapain lu kejar-kejar terus? Ih, gak tahu malu.
Gue tuh nemuin Fatima karena gue penasaran. Dan gue kasihan sama dia. Masa sekarang dia jadi penyanyi dangdut keliling? Aduh, Farel, tuh ngapain sedih-sedihan kayak gitu? Fatima itu lagi peningkatan karir. Tadinya kan dia jualan mangga pisang jambu tuh keliling kampung. Sekarang dia jadi penyanyi dangdut keliling. Bagus dong, daripada jadi cabe-cabean nih. Melissa! Lo kalau ngomong hati-hati ya. Semakin kau jauh, tak pernah letih untuk dapatkanmu.